Halo Sobat Rutala, berikut rangkuman kegiatan dalam sepekan, pada rutan kelas 2B Tamiang Layang. Rutin lakukan obrolan santai pagi hari, rutan kelas 2B Tamiang Layang jalin hubungan positif antara petugas dan WBP. Puncak peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 tahun 2023, rutan kelas 2B Tamiang Layang ikuti upacara secara virtual. Usai peroleh sertifikat laik hijin, rutan kelas 2B Tamiang Layang lakukan pengecatan dapur. 3 WBP rutan kelas 2B Tamiang Layang dikawal petugas untuk laksanakan pembebasan bersyarat di Bapas Muara Teweh. Para napi tidak berdiam diri di rutan kelas 2B Tamiang Layang, asah kreativitas napi lewat pembinaan keterampilan. Rutan kelas 2B Tamiang Layang, ikuti Zoom Meeting Sosialisasi EBMN Modul Pemanfaatan. 3 pegawai rutan kelas 2B Tamiang Layang, ikuti prauji kemampuan teknis Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan. Rutan kelas 2B Tamiang Layang, ikuti webinar dengan tema Back to Basic Pemasyarakatan secara virtual. Terima kasih Sobat Rutala, nantikan rangkuman kegiatan dalam pekan berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.